Kawiwitan saking nanjakaken limbah kantong plastik, awit uwuh menika awis-awis ingkang mulung, jalaran kawawas boten pajeng kasade, satemah namung dipunkendhelaken kemawon. Kamangka kanthi takeran ingkang pas, uwuh kantong plastik saged kangge campuran aspal. Ingkang sampun nindakaken cara menika inggih Bank Sampah Induk Duar Sejahtera ing Padukuhan Kroco, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Dari sosialisasi di desa itu ada tindak lanjut, kita sosialisasi di pedukuhan-pedukuhan karena pedukuhan itu meminta, karena mereka juga ingin membuat bank sampah. Jadi kita sosialisasi, di sini ada 10 pedukuhan. Jadi alhamdulillah semua pedukuhan sudah. Dari sosialisasi di desa itu ada tindak lanjut, kita sosialisasi di pedukuhan-pedukuhan karena pedukuhan itu meminta, karena mereka juga ingin membuat bank sampah. Jadi kita sosialisasi, di sini ada 10 pedukuhan. Ada dasar penelitian, cacahan uwuh kantong plastik saged dipuntambahaken dateng agregat pengerasan jalan, satemah stabilitas aspal langkung sae kanthi takaran ideal 6% saking bobot aspal ingkang dipunginakaken. Menawi ginakaken aspal 1,5 ton, uwuh plastik ingkang saged dipuntambahaken kathah-kathahipun 3,5 kilo. Dene menawi kekathahan, badhe njalari aspal pecah utawi mlethèk. Cara menika badhe dipuncakaken kangge ngaspal jalur kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Kejawi akses jalan KSPN Borobudur dateng ruas Sentolo Nanggulan, ing mangkinipun ugi badhe dipuncakaken dateng rute jalan KSPN Bromo, Toraja, Labuan Bajo lan Toba. Panjang rute KSPN ingkang badhe dipunaspal ngantos selangkung kilometer kangge 7 KSPN. Dene kabetahan limbah kantong plastik kangge campuran aspal jalan Sentolo Nanggulan panjang gangsal kilometer inggih gunggung 8,5 ton. Sakmangke sawek mlempak watawis 1,2 ton lan kaangka saged ngantos 3 ton ing pungkasan September menika. Kangge nglempakaken uwuh inggih ngajak para siswa sekolah ingkang saben setoran kantong plastik dipun bayar anut gunggungipun. Pihak perbankan ugi dipun gandeng kangge nyimpen asil panyadining uwuh menika ingkang keajab saged kangge nyekapi kabetahanipun para siswa. Jadi kami salah satu solusi sebenarnya PR ini. Sebenarnya kan ada solutif-solutif yang lain, misalnya pabrik daur ulang. Terus ada misalnya di ekspor ke negara lain, ya kan? Nah, kami tidak bersaing dengan itu. Jadi kalau sudah tertangani tentu saja PU tidak mengaspal dengan aspal plastik. Tetapi kalau belum tertangani dan masih terdapat limbah atau sampah plastik ini, silahkan dicacah, kemudian dicampurkan ke agregat perkerasan jalan beraspal bercampur dengan plastik lagi. Pemkab Kulon Progo nyengkuyung program Indonesia Bebas Sampah 2025. Masyarakat ugi tansah dipun ajak aktif lan sak mangke sampun madeg 9 sekawan bank sampah ing 12 kecamatan sinaosa ingkang aktif saweg 3 7 ing antawisipun. Taun 2011, Pemkab Kulon Progo ugi sampun ngedalaken kawicaksanan kangge ngicali kontainer sampah dateng titik-titik perkotaan. Bab menika inggih kangge ngawekani wontenipun tumpukan uwuh ingkang jalari polusi. Di awal sejahtera ini, karena ini akan menjadi satu wacana baru yang bisa kita tindak lanjuti dan akan benar-benar memanfaatkan sampah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi akan mengubah mindset kita masyarakat bahwa sampah itu bukan sekedar limbah yang kemudian tidak ada gunanya. Ternyata sampah itu masih ada gunanya. Nah, ini khusus sampah plastik atau limbah plastik dan khususnya tas kresek ternyata bisa digunakan untuk campuran aspal. Rida Junianto, Jogja TV.